Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bermain Zombie Hunting Simulator. Jadi begini ya, Bang Boy mau cerita sedikit. Jadi kemarin tuh Bang Boy lagi nyari-nyari game, ya ketemunya ini teman-teman. Kok asik gitu ya, maksudnya game ini kayaknya Bang Boy rasa bagus. Jadi Bang Boy coba-coba main deh. Dan gak kerasa Bang Boy udah sampai level 83. Dan map yang Bang Boy buka udah 3 kayaknya kemarin teman-teman ya. Jadi kita akan melanjutkan petualangan Bang Boy untuk membunuh para zombie-zombie jahat ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Di sini Bang Boy udah beli tas ini. Ini tasnya seperti galon, teman-teman. Dan Bang Boy juga membeli pedang ajaib yang bisa membunuh para zombie dengan cepat, teman-teman. Satu kali tebas aja mereka langsung mati, teman-teman. Kalian lihat ya. Langsung meninggoy. Itu bukan lawan kita, teman-teman. Kita langsung aja ke tempat yang ketiga, teman-teman. Di sini tempat kedua ini ya, zombinya kurang kuat ya. Jadi kita mencoba ke tempat ketiga. Ya, di sini ada Dark Crusader. Jadi kita hantam ini aja, teman-teman. Kita sikat dia, Bang Boy. Oke. Yuhu. Pokoknya jangan kasih ampun ya. Kita akan kumpulkan koin sehingga kita bisa membuka tempat yang keempat nanti teman-teman. Wah, langsung tumbang tuh. Dia kagak tahu ini pedang Bang Boy ini pedang ajaib ya teman-teman. Yang besar dikit kagak ada apa ya? 15.000. Udah ini aja lah. Sikat yang ini saja. Ini zombinya seperti anak bayi teman-teman. Pakai kupluk ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini lucu banget gila. Udah deh kita sikat ini lagi. Yang 10.000 teman-teman. Di sini kapasitas tas Bang Boy lumayan besar ya, bisa menampung sampai 1,1 M alias 1 juta lebih ya teman-teman. Lu jalan kemana? Sini. Oke, kita sikat ya teman-teman ya. Iya. Oh, udah mati teman-teman. Ini lagi aja ya. Oke, kita hantam dia teman-teman. Assalamualaikum. Kalau yang kecil-kecil mah cepat ya. Hei anak bayi, kau mau kemana? Sini. Rasakan tebasan pedang Bang Boy Gaming ya. Ini ngapa yang kecil-kecil semua? Ini bosnya kagak keluar ya. Kalau cuma yang kecil-kecil, kapan sampai 1 jutanya? Kagak sampai-sampai 2 hari. Oke, langsung saja. Oke, tasnya full dan kita akan menjual hasil kita teman-teman dari membunuh zombie. Yuh, gila ya. Jadi uang Bang Boy di sini udah 1.858.000 ya teman-teman. Oke, apakah kita akan membukanya teman-teman? Sebelum kita buka, untuk kalian yang baru gabung di channel ini, Bang Boy ingatkan ya, jangan lupa di subscribe. Soalnya subscribe itu gratis teman-teman, gak berbayar ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian like video ini ya, supaya Bang Boy makin rajin dan tambah semangat dalam membuat video teman-teman. Jadi kita lanjut teman-teman untuk membuka map yang keempat. 1 juta ya. Yes, langsung kebuka aja. Wow, di sini banyak piramida seperti gurun pasir ya teman-teman. Ya ini zombinya cupu banget dong, warnanya kuning biru. Jelek banget zombie di sini ya teman-teman. Oke deh, langsung aja deh. Oh enggak teman-teman, ternyata Bang Boy tadi nge-lag. Ternyata di sini zombinya udah berbalut kain putih teman-teman, seperti zombie asli ya. Kalau zombie di tempat lain tadi belum seperti zombie teman-teman, tapi yang ini sudah kelihatan asli. Langsung aja kita tebas teman-teman ya. Ini berapa nih? 110.000 loh. Gila. Lama banget nih Bang Boy nebas dia. Kayaknya Bang Boy perlu upgrade pedang teman-teman. Abis ini kita langsung upgrade pedang aja ya. Lama banget dong matinya. Gila, ini baru zombie asli teman-teman. Senjata kita tidak mempan dan tidak terpengaruh pada zombie ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Waduh, ini memang asli zombie Mesir teman-teman. Dari tempatnya saja kita sudah bisa lihat ya. Ini seperti negara Mesir. Di sini banyak gurun pasir ya teman-teman. Kalian bisa lihat gunungnya ya. Waduh, lama banget dong. Oh, ini bosnya teman-teman. Pantesan aja lama Bang Boy untuk menebas dia ya. Mana, waduh. Oke, bosnya udah tumbang ya teman-teman. Kita langsung mendapat berapa nih, 242.000. cepet banget teman-teman ya. Yang kecil aja ya, Paroah.
hanya jam 40.000 loh teman-teman, gila. Dan pedang kita lama sekali untuk menghancurkan zombie-zombie nakal ini ya. Waduh. Ntar kalau tas Bang Boy udah full, kita akan upgrade pedang lagi teman-teman. Ya bukan pedang tapi apalah, kita nggak tahu senjata selanjutnya ya teman-teman. Ntar kita lihat lagi. Udah deh, yang kecil aja deh kita bunuh deh. Oke Sheik, kamu akan merasakan tebasan dari Bang Boy. Bang Boy ini udah lama ya latihan di luar negeri untuk menebas pohon-pohon di pinggir jalan, alias Bang Boy jadi tukang kebun teman-teman. Oke, kita mencoba yang putih ini lagi untuk kita bunuh teman-teman. Oh ini malah kecil ya, 67.500. Mungkin semakin dia pakai perban itu semakin banyak damage-nya dan bisa menghasilkan uang dari situ ya teman-teman. Waduh, lama banget dong. Ayo dong, supaya kita cepat upgrade senjata Bang Boy. Oke, dia hancur. Oke, tas kita sudah full dan kita jual ya. Oke, sudah terjual ya. Sekarang kita akan upgrade teman-teman. Ini pedang Bang Boy udah nggak mampu nih ngatasi zombie-zombie. Oke, langsung aja kita upgrade ke mana nih? Nggak kebuka dong. Oh ini, wow, ini namanya gada ya teman-teman. Atau ini zombie X. Wow, ini kampaknya Wiro Sableng teman-teman. Zombie X. Wow, ini 1.080.000 loh. Tapi uang Bang Boy di sini 2 juta sih. Apa kita beli ini aja ya? 1.080.000 rupiah. Oke, kita beli pedangnya teman-teman. Tring, equip. Di sini para zombie akan cepat mati. Bang Boy jamin itu ya. Di sini shop apaan sih? Bang Boy belum pernah kemari deh. Di sini ada hewan ya teman-teman. Kita bisa beli mereka ini. Kita coba beli pet yang di sini ya teman-teman. Siapa tahu egg-nya bagus ini. Oke, kita coba 10.000 koin. Gak bagus deh. Coba yang rainbow ini teman-teman. Mungkin bagus ya. Oh, ini harganya 500.000 loh. Yang ini 10.000 loh. 500.000 koin. Oke, yes. Apa sih yang Bang Boy dapatkan? Oh, Bang Boy dapat cita teman-teman, dan kita akan keluarkan citanya ya teman-teman. Oke, ayo ikut Bang Boy cita. Kita akan berburu zombie ya. Hei para zombie, kalian di mana? Keluar ayo. Mana nih yang kuat-kuat? Sini 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 sini. Sini lawan Bang Boy ya. Oh, ini yang besar nih teman-teman. Bosnya aja langsung kita cari bos. Bosnya di Search King teman-teman. Dan hanya 3 kali tebasan dia sudah jatuh teman-teman. Apalagi zombie-zombie bocil ini. Ini pedang Bang Boy ini harganya 1 juta loh. Ini gak main-main dong. Oke, langsung saja kita habiskan. Wow, sekali tebas teman-teman. Gila loh. Coba yang ini. Berapa kali tebas? 80.000. Satu kali tebas teman-teman. Gila, senjatanya kuat banget. Ini titisan Dewi Ular teman-teman. Ini pedangnya, waduh, kiamat. Gila loh. Ini yang gede nih. Yang bosnya kita butuh berapa kali tebasan ya? Satu kali tebasan shake tumbang teman-teman. Ini lagi. Dua kali tebasan. Ini cepat habis zombie di sini kalau kita tebas semua ya teman-teman. Udah pol tasnya, segera kita jual teman-teman. Wah, udah 2 juta nih uang Bang Boy. Kita akan melihat anu dulu ya teman-teman. Kita melihat harga tas. Kita akan upgrade lagi. Bang Boy udah pusing pakai tas yang gambarnya seperti galon teman-teman. Oke, kita beli yang ini teman-teman, yang 1.166.000. Langsung aja dipakai Bang Boy ya. Kita bagusnya beli pet dulu deh. 34 juta pakai ngapain aja nih, gila. Ini petnya apa ya? Oh, telur zombie teman-teman. Kita akan coba beli telur zombie ya. 2 juta setengah loh. Oke, kita coba beli. Yes. Apa yang kita dapat teman-teman? Oh, betul kan? Kita mendapat peliharaan zombie teman-teman. Langsung aja kita keluarin dia ya. Jadi sekarang Bang Boy udah memiliki 2 pet ya teman-teman, alias 2 peliharaan tuh. Ada Cita sama si zombie. Oke teman-teman, jadi videonya mungkin sampai di sini dulu ya. Berhubung Cita dan zombinya ini perlu makan, Bang Boy mau ke restoran dulu untuk beli makan mereka teman-teman. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Jika ada yang kalian tahu tentang game ini, kalian juga boleh komen di bawah teman-teman. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan yang lebih penting, kalian harus share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman. Oke, see you next time and bye-bye.